Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Brovision yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita masih berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dianjurkan di bulan Ramadan ini kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan pahala yang begitu banyak, pahala yang begitu besar bagi orang yang beribadah di bulan suci Ramadan ini. Dan salah satu anjuran yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita untuk memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah riwayat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Maka yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, sedekah yang engkau keluarkan di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam sebuah riwayat, sahabat melihat Nabi Muhammad setiap saatnya, setiap harinya di bulan suci Ramadan selalu memperbanyak sedekah. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan pahala yang begitu besar bagi orang yang bersedekah khususnya di bulan suci Ramadan. Dan sedekah ini ma'asyiral muslimin memiliki banyak manfaat, memiliki banyak keutamaan. Dan salah satu keutamaan sedekah adalah memperbanyak rezeki kita, memperlancar rezeki kita, memperluas rezeki kita. Bahkan Rasulullah SAW memberi resep kepada kita, jika kita sedang kesusahan dalam urusan rezeki atau pekerjaan lagi susah, maka dianjurkan untuk memperbanyak sedekah supaya rezeki kita diperluas dan pekerjaan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya seseorang yang bersedekah hartanya tidak akan berkurang. Walaupun menurut matematika dunia dia berkurang, tapi menurut matematika Quran dan hadis, matematika langit, hartanya tidak akan berkurang. Rasulullah SAW dalam sabdanya beliau berkata, mana koso malun bil sodakoh bal yasdad. Tidak akan berkurang harta yang dia keluarkan dengan sedekah, bahkan bertambah, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, orang yang bersedekah, maka rezekinya akan dikembalikan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, tergantung dengan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, seseorang yang mengeluarkan sedekah, maka rezekinya akan diperluas dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dikisahkan Rasulullah SAW pernah menyuruh sahabat Salman Al-Farisi untuk memberi kepada Sayyidina Ali 10 buah delima. Maka diantar itu 10 buah delima oleh sahabat Salman Al-Farisi dari Nabi Muhammad SAW diantar ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika keluar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka diterima buah delima tersebut. Tapi ternyata jumlahnya sudah dikurangi oleh sahabat Salman menjadi 7 buah. Maka dihitung oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai sahabat Salman, kenapa jumlah buah delima ini hanya 7? Mestinya harusnya 10. Maka sahabat Salman mengatakan, wahai Sayyidina Ali, dari mana engkau tahu bahwa jumlahnya buah delima itu seharusnya 10? Apakah engkau dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW kalau engkau akan diberi 10 buah delima? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak. Rasulullah tidak memberitahu aku bahwa dia akan memberi aku 10 buah delima. Tapi tadi pagi aku bersedekah 1 buah delima. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Hasanat bi asyri amthaliha. Setiap satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Kalau saya bersedekah 1 buah delima, tidak mungkin kembalinya 7. Minimal kembalinya 10. Kalau 7 berarti hadis Nabi itu salah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka sahabat Salman tersenyum sambil mengeluarkan 3 buah delima sisa tersebut yang disembunyikan di dalam kantong bajunya. Sambil dikembalikan oleh sahabat Salman,
Sahabat Salman berkata, "Wahai Sayyidina Ali, aku hanya menguji kecerdasanmu. Ternyata keinamanmu dan kecerdasanmu sangat luar biasa." Sayyidina Ali yakin, ma'asyiral muslimin, dia bersedekah satu buah delima, niscaya akan dikembalikan 10 kali lipat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita kalau bersedekah harus yakin rezeki kita akan diperluas dan akan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, sedekah tidak akan mengurangi rezeki kita, bahkan akan menambah rezeki kita. Bahkan fungsi dari sedekah adalah mengangkat penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita atau penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh keluarga-keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Dawu mardhakum bisadaqah." Obati penyakit kalian dengan memperbanyak sedekah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita sakit pergi ke dokter untuk ikhtiar membeli obat, tapi jangan lupa sedekah juga diutamakan. Karena sedekah pada hakikatnya bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Pernah dikisahkan di Timur Tengah, ada seorang perempuan yang terkena penyakit kanker darah atau leukemia. Dan stadiumnya sudah stadium 4. Dia divonis oleh dokter di daerahnya bahwasannya umurnya tidak lebih dari 6 bulan. Dan harus dikemoterapi setiap minggunya. Dan ditambah darah. Akhirnya ketika suatu saat dia pernah mendapatkan pembantu rumah tangga yang baru bekerja 1 bulan 2 bulan di rumahnya. Karena orang tua dari pembantunya sakit keras, maka pembantunya minta izin kepada majikannya tersebut, perempuan tersebut, untuk pulang ke negara asalnya untuk melihat keadaan orang tuanya yang sedang sakit keras dan mungkin dikondisikan oleh dokter akan meninggal dalam waktu beberapa hari. Akhirnya majikannya yang terkena penyakit tersebut mengizinkan kepada pembantunya tersebut untuk pulang ke negara asalnya. Padahal dia baru bekerja 1 bulan 2 bulan. Akhirnya tuan rumahnya, perempuan tersebut, memberi uang kepada pembantunya tersebut sebanyak gaji bekerja 2 tahun. Padahal bekerjanya baru 2 bulan. Karena merasa kasihan, dia memberi gaji selama 2 tahun sambil mengatakan, "Ini hadiah buat kamu. Walaupun engkau baru bekerja 2 bulan 1 bulan, saya kasih kamu gaji selama 2 tahun sebagai bonus untukmu. Dan aku siapkan tiket pulang pergi untuk dirimu. Jika kamu ingin masih bekerja kepada aku, siap, aku akan menerima kamu." Akhirnya pembantunya senang luar biasa karena baru 2 bulan bekerja tapi dikasih gaji selama 2 tahun oleh majikannya. Akhirnya pulanglah itu pembantu ke negara asalnya untuk menyenguk orang tuanya yang sedang sakit keras. Keesokan harinya, setelah beberapa hari, berangkatlah ini si majikan ke rumah sakit untuk melakukan kemoterapi dan tambah darah dari penyakit kanker darahnya atau leukemianya. Tapi ketika diperiksa kembali oleh dokter tersebut, ternyata penyakit kankernya hilang, ma'asyiral muslimin. Penyakit kanker darahnya hilang, leukemianya hilang, ma'asyiral muslimin. Dokter heran, "Wahai fulana, obat apa yang engkau makan? Kemarin kita memeriksa engkau berkali-kali, engkau sudah terkena penyakit kanker darah stadium 4 dan harus dikemoterapi dan tambah darah. Tapi sekarang ketika kamu mau melakukan kemoterapi pertama kali, ternyata penyakitmu sudah hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerangan obat apa yang engkau minum?" Maka perempuan tersebut kebingungan. Dia menyatakan kepada dokter, dia tidak minum obat apapun kecuali dia melakukan sedekah yang dia keluarkan untuk pembantunya dengan jumlah yang sangat besar. Karena keikhlasannya yang luar biasa, akhirnya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah yang secara logika kadang-kadang tidak masuk akal. Penyakit yang begitu ganas tapi bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sedekah yang dia keluarkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perbanyak sedekah. Karena pada hakikatnya sedekah ini memiliki banyak manfaat. Selain melancarkan rezeki kita, mengurangi musibah atau menghalangi musibah yang akan turun kepada kita dan keluarga kita. Dan insya Allah sedekah itu akan memberi kesehatan kepada tubuh-tubuh kita dan tubuh anak-anak kita dan keluarga kita. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita berbanyak sedekah. Dan mudah-mudahan dengan sedekah yang kita keluarkan, semua rezeki kita
akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan amalan sedekah ini bisa menyelamatkan kehidupan kita dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini yang sedikit bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.